Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semangat. Nah, materi hari ini yaitu tentang matematika ya. Kelas 3, tema 7, subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat. Bagaimana ya penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Udin memiliki kain kesayangan berbentuk bangun datar. Ini adalah bentuk bangun datar, persegi dan persegi panjang. Nah, perhatikan video berikut. Bagaimana sih cara menentukan simetri lipatnya? Pertama yang teman lakukan adalah mengambil kertas dan buatlah seperti persegi. Setelah itu, lipatlah sesuai dengan ukurannya. Nah, setelah dilipat, tidak ada yang boleh lebih dari garisnya ya. Nah, harus sama. Sisi dari sisi-sisinya harus sama. Seperti itu. Setelah itu, lipat lagi yang kedua. Dan yang kedua pun juga sama. Dari setiap sisinya harus sama. Ya. Selanjutnya, lipat lagi. Nah, ini pun juga sama ya. Harus sama sisi-sisinya. Oke. Selanjutnya, lipat lagi. Oke, setelah itu kita membuat garisnya ya. Nah, setelah udah dilipat-lipat seperti itu, buatlah garis sesuai dengan yang lipatan yang kita tadi kita lipat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada berapa lipatan yang simetris? Ada empat. Coba kita ulangin ya. Satu, terus dua, tiga, empat. Seperti itu. Selanjutnya, contoh bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Mari kita lipat. Yang pertama yang dilakukan adalah lipat bagian atasnya ke bagian bawah. Oke. Setelah itu kita lihat ya. Sama panjangnya dan lebarnya pun juga sama. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita lipat lagi bagian sisi kirinya. Sama lebar dan sama panjang. Oke. Jadi ada berapa dua kali lipatan? Ya, di persegi panjang ada dua kali lipatan. Dari video yang tadi kita sudah simak, bahwa simetri lipat itu adalah banyaknya lipatan pada bangun datar sehingga lipatan tersebut membagi dua sama besar dan apabila lipatan satu bagian itu menutupi bagian yang lainnya. Nah, jadi persegi memiliki berapa lipatan? Ya, empat lipatan. Nah, garisnya itu disebut dengan sumbu simetris. Adalah garis yang membagi dua bangun datar sama besar dan saling menutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, teman-teman.